hari ini adalah hari ulang tahun Kepompong yang kelima, di mana Kepompong sendiri mengadakan aneka macam lomba buat anak-anak. Di antaranya adalah lomba hafiz Al-Quran 15 surat pendek, kemudian lomba cepat tepat bahasa Inggris, lomba ketangkasan isi tuang air, lomba balap karung, dan lomba makan kerupuk untuk ayah, juga lomba memasang dasi buat ibu. Acara ini kami adakan setiap tahunnya untuk membangkitkan rasa percaya diri anak agar mereka bisa tampil berani ke depan. Itu merupakan salah satu program kami, program tahunan di Sekolah Kepompong yang menunjang pembelajaran otak mereka. Setelah beberapa tahun mengikuti pendidikan di Kepompong, perkembangan daripada baik mental, fisik juga berkembang dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan usianya. Mungkin yang menonjol yang bisa kita lihat adalah kemampuannya di dalam hubungan sosial ya, dengan hubungan dengan teman, kemampuan intelektualitasnya juga meningkat, dan yang penting rupanya kepercayaan dirinya ya. Jadi kalau kita bandingkan tahun ke tahun tuh kepercayaan dirinya meningkat untuk tampil, untuk memberikan pendapat, sehingga kita kadang mesti berdiskusi sama anak kita. Jadi intinya melalui pendidikan di Kepompong ini menjadi stimulan atau perangsang yang baik untuk tumbuh kembang seorang anak, serta perkembangan intelektual, fisik, dan hubungan sosialnya. Anak saya masuk ke Kepompong di usia 1 tahun 8 bulan, yang waktu itu dia sedikit sekali perbendaharaan katanya, tapi ketika sekitar 3 bulan masuk di RBK Kepompong, banyak kemajuan dalam sisi verbalnya, bahasanya. Usia 2 tahun setengah, Namia sudah bisa mengaji, jadi ikro 2. Kemudian dia sudah mulai bertanya hal-hal yang mungkin menurut kita terlalu dini dia bertanya. Contohnya, Mama, Namia lahir dari mana? Kemudian di usia dia 3 tahun, Namia sudah mulai bisa mengenal huruf-huruf, angka, dan banyak hal yang dia tahu yang sebenarnya kami tidak pernah memaksa untuk belajar membaca, berhitung, bahkan mengaji. Jadi Namia banyak bersosialisasi di sekolah. Bahkan ketika usia dia masih 2 dan 3 tahun, dia sangat takut dengan orang di sekitar.
Nah, kepompong merangsang dia untuk terus berkembang dari sisi sosialisasinya, sehingga sampai saat ini Namia tumbuh sebagai anak yang percaya diri, cerdas emosi, dan cerdas intelektualnya. Terima kasih kepompong, aku bangga menjadi murid kepompong. Terima kasih. Buat kepompong di usia yang kelima ini, usia 5 tahun berarti adalah usia anak sudah mengerti benar dan salah. Harapan saya kepada kepompong juga seperti itu, sebagai sekolah yang mengetahui benar dan salah, sekolah yang terus maju dan menjadi salah satunya yang paling nyaman di Kota Langsa. Berbeda di tahun ini karena kita memilih tiga kategori, yaitu keluarga paling kompak, keluarga paling heboh, dan keluarga paling romantis di keluarga kepompong. Terima kasih ke Pompong. Terima kasih ke Pompong. Nama saya Salis. Ibu-ibu di sini Pompong baik sangat. Terima kasih. Kasih untuk Pompong. Terima kasih ke Pompong. Terima kasih ke Pompong. Terima kasih ke Pompong. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh orang tua siswa kepompong yang telah mempercayakan anaknya selama 5 tahun di sekolah kami.
Bersama Kepompong, kita bermain, belajar, dan tumbuh bersama. Kepompong adalah sekolah yang paling nyaman di Kota Langsa.